Oke, Jesku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kita jumpa lagi. Oke, mari melanjutkan proses yang kemarin. Buat rekan-rekanku semua, sesama perupa di Nusantara, mari kita bersemangat membuat karya. Juga buat rekanku sang rupa dan new citra rupa Bojonegoro, tetap semangat ya, kita membuat karya. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan di dalam berkarya. Melukis bendungan mulus, ini merupakan tahap yang ketiga dan sekaligus ini sudah sampai finish. Terima kasih Anda sudah di channel ini. Yang baru gabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kita berkembang bersama. Mari kita nikmati prosesnya ya. Thank you.
Ia pelan-pelan ya melukisnya. Kita menikmati prosesnya. Kita balut perlahan-lahan teksturnya. Kita buat sebaik mungkin agar lukisannya menjadi menarik. Oke, selamat menikmati kembali ya. Oke, kita sempurnakan lagi objek yang bagian bawah. Kita atur ketebalannya agar lukisannya menjadi lebih antep, lebih asik. Untuk selanjutnya, kita kembalikan lagi warnanya. Oke, selamat menikmati kembali ya. Thank you.
Iya, ini efek yang bagus, cermin di dalam lukisan. Ya, kita buat perlahan-lahan agar nanti dapat kita buat dengan bagus. Ya, tentunya dengan ketebalan pula. Kita menggunakan warna hitam, biru, dan juga kuning untuk membalutnya. Dan juga sedikit sapuan warna putih untuk memberikan efek terang. Oke, selamat menikmati kembali ya. Oh ya, Cisku, kita selalu melapisi kembali, mengulang-ulangnya kembali. Itu sebenarnya untuk membentuk warna dan juga untuk membuat warna agar warnanya tidak hambar, agar warnanya tidak fals. Oke, Cisku, selamat menikmati kembali ya. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Thank you.
Iya, Jesku, semoga Anda puas. Saya juga senang. Anda senantiasa setia di channel ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kita berkembang bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Simak sampai selesai. Terima kasih.